Sedikitnya 40 warga desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kota Baru, berunjuk rasa ke perusahaan pertambangan batu bara. Unjuk rasa dilakukan warga di jalan angkutan atau hauling yang dilewati mobil pengangkut batu bara. Dalam unjuk rasa, warga menutup jalan dengan membentangkan tali selebar jalan, sehingga kegiatan pengangkutan batu bara terhenti. Warga menuntut perusahaan tidak merampas lahan warga menjadi lokasi tambang. Mereka juga mempertanyakan dana CSR atau dana tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggap tidak jelas. Unjuk rasa yang dijaga aparat berlangsung tertib. Saat berunjuk rasa, beberapa warga berorasi. Sebagian warga yang berunjuk rasa hanya membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan warga. Dari Kota Baru, Budi Ismanto, Imi Surya Putra, Metro TV, Kalsel.